Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol M. Iqbal. Pak Iqbal, kan sebetulnya banyak napi-napi terorisme saat ini yang dianggap berbahaya, sudah dijatuhkan vonis, tapi memang belum dieksekusi, Pak. Saya kira ada beberapa, tapi yang jelas mungkin ada beberapa pertimbangan dari rekan-rekan atau teman-teman Kemenkumham untuk menentukan tanggal dan waktunya. Kami akan koordinasikan. Oke. Okay. Pak Iqbal, tadi kita lanjut lagi soal apakah anak-anak ini menyaksikan sendiri orang tua mereka membuat bom. Kapolri menyatakan bahwa jenis bom yang digunakan pada serangan bom, pada serangan gereja adalah high explosive. Ya. Itu sebetulnya seperti apa, Pak, high explosive itu? Dan apakah Dita, Tri, dan Anton sendiri yang membuatnya? Ya, patut diduga memang anak-anaknya menyaksikan. Karena ketika Anton merakit dan meledak sendiri dalam bahasa sehari-harinya senjata makan tuan, anaknya jadi korban di situ. Karena kita lihat rusunawa kamarnya sangat kecil. Pasti patut diduga mungkin saja membantu. Nah, ini adalah akibat bila belajar menyusun bahan peledak dari online. Dan mayoritas itu kecelakaan, mayoritas meledak sendiri. Jadi itu pesan yang disampaikan, Pak, yang jangan main-main lewat, dengan itu. Hanya lewat online atau sebetulnya ada pemimpin mereka salah di atas satu yang faktor, mengajarkan salah juga? Salah satu faktor media online. Ada beberapa faktor lain. Ada beberapa yang juga mencontohkan mungkin lewat suara, mungkin juga lewat pesan, WhatsApp, dan lain-lain. Oke. Pak Iqbal, kondisi terkini di tanah air masih banyak pihak, ada sebagian yang memandang bahwa kejadian teror ini adalah pengalihan isu, direkayasa, bahkan sudah ada, Pak, yang ditangkap karena mengatakan demikian. Sebetulnya, Pak, bagaimana Kapolri membendung dan menjelaskan mengenai orang-orang yang mengatakan ini adalah pengalihan isu atau rekayasa? Mbak Silvia, kami tidak nyaman ini. Ya, institusi kami tidak nyaman bila aksi terorisme dari dulu, bahkan yang masih dalam ingatan kita, itu adalah rekayasa. Rekan-rekan kami gugur di Makobrimob dengan cara yang mengenaskan. Manusia-manusia atau katakanlah rakyat yang tidak berdosa juga gugur yang sedang melakukan ibadah. Rekayasa. Sekarang mari kita renungkan. Sutradara secanggih apapun, sehebat kaliber Hollywood apapun, saya kira tidak bisa merekayasa kasus ini. Bom Tamrin juga dulu ada yang bilang rekayasa. Dan ini kita melakukan strategi penanggulangan terorisme. Bukan pemberantasan, Pak. Penanggulangan terorisme. Strategi penanggulangan terorisme ini kita mendasari strategi dunia PBB. Yaitu mendepankan rule of the law dan human rights, hak asasi manusia. Terbuka, sangat terbuka. Media pun bisa meliput. Semua masyarakat bisa melihat. Apakah itu rekayasa? Semua boleh tanya kepada seluruh tersangka yang ada, yang saat ini diproses. Polri sekali lagi mengedepankan rule of the law. Bandingkan dengan negara tetangga, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Mereka ada undang-undang, ada informasi intelijen, si A masuk dalam jaringan teroris, langsung kita tangkap. Langsung ditangkap oleh mereka. Tidak perlu oleh pembuktian. Langsung dipenjara 2 tahun. Nah, maka dari itu, saya sampaikan bahwa pada ruang ini, tokoh, katakanlah siapapun di Republik ini yang mengejudge atau menyampaikan bahwa ini rekayasa, buktikan. Kami menunggu bukti itu. Pak, apakah orang-orang yang mengatakan demikian itu akan semuanya diproses dan diadili sampai nanti tahap persidangan? Yang mana? Yang rekayasa itu? Yang ngomong soal ini rekayasa, pengalihan isu, kan sudah ada beberapa yang ditangkap. Bicara silakan. Saya sampaikan lagi. Ini bukan, ini beda kebebasan mengungkapkan pendapat dengan ujaran kata-kata bohong, ujaran kebencian, fake news, hate speech, dan lain-lain. Dan ini mengancam stabilitas keamanan. Kita akan lakukan proses hukum, karena ini pembelajaran. Sekali lagi, inilah represif untuk preventif. Pembelajaran bagi semua. Gitu. Oke. Sekarang masih dibahas soal revisi Undang-Undang Antiterorisme, Pak. Perdebatan yang selalu saja kita dengar soal definisi, soal pelibatan TNI. Pandangan Polri, Pak, mengenai perdebatan-perdebatan seperti itu? Saya kira perdebatan lumrah, karena untuk menghasilkan sebuah karya yang paripurna, yang komprehensif, integral dan holistik untuk mengayomi semua negara ini, karena undang-undang
terorisme itu sangat penting karena ini dampak global. Dari dulu sebenarnya sudah ada teroris, dari zaman DI, TII, dan saat ini dampak global, dampak negara-negara luar, Amerika Serikat, Uni Soviet, Afghanistan dan lain-lain, kita terkena dampaknya. Dari Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, sekarang JAD, Jamaah Ashabul Daulah, JAT, dan lain-lain. Ini adalah keniscayaan bahwa teroris saat ini berkembang di mana-mana. Di negara kita juga. Teroris ini bukan hanya cara untuk mengebom, untuk melakukan aksi, tapi menjadi tujuan mereka. Bukan hanya berani mati mereka, tetapi mencari mati. Ini hebatnya, saya sampaikan bahwa ini adalah playmaker yang hebat, pencuci otaknya hebat. Jadi kalau disebut akan ada pelibatan TNI, Polri sangat setuju arah hal itu, Pak? Saya kira kami tidak menolak. Kami setuju, tetapi mungkin ada aturan-aturannya. Karena penanggulangan terorisme ini, sekali lagi saya sampaikan, rule of the law. Ada kaitannya dengan hukum. Ada batasan-batasan, teman-teman, rekan-rekan dari Tentara Nasional Indonesia membantu kami. Oke, Pak. Kalau tadi Bapak membandingkan dengan di Malaysia yang ada terduga teroris, mereka tanpa ada pembuktian kemudian langsung akhirnya penjara 2 tahun. Ya. Apakah yang seperti itu yang diinginkan oleh Indonesia juga, Pak? Saya kira nanti kita akan atur sedemikian rupa. Nanti para rumusan undang-undang ini saya kira mempunyai knowledge yang luar biasa juga. Artinya begini, Mbak. Sekarang kita sudah tahu si A, si B, si C, sudah akuarium. Kita asumsikan akuarium, kita lihat ikan-ikan itu. Ikan-ikan itu sudah sebenarnya sudah bisa kita buktikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan aksinya. Akan juga jaringannya masuk ke jaringan JAD dan lain-lain. Membahayakan, tapi kita nggak bisa melakukan upaya hukum. Tunggu dulu ada perbuatan pidana. Apakah nanti korban-korban lain akan berjatuhan. Nunggu itu semua. Kita kembalikan kepada rakyat. Oke, terima kasih, Brigjen. Terima kasih. M. Iqbal telah bergabung bersama kami. Setidaknya ada 14 nyawa warga sipil melayang akibat teror bom di Surabaya lalu. Sebagian dari korban meninggal adalah para jemaah gereja dan para penjaganya. Namun kepergian para korban ini justru menjadi perekat rasa, menjadi penguat ikatan di antara sesama warga. Sebab warga meyakini kita semua sama, tanpa sekat pemisah sesama warga negara Indonesia. Minggu 20 Mei, genap sepekan kepergian Daniel Agung Putra Kusuma. Bocah belia ini pergi untuk selamanya, meninggalkan keluarga dan kerabat yang dicintainya. Remaja kelahiran 30 Desember 2003 ini menghadap sang ilahi setelah tak kuasa meregang nyawa. Usia bocah 15 tahun ini berakhir setelah menghalau kendaraan pembawa bom masuk ke gereja Pantai Kosta Pusat, Surabaya. Daniel adalah salah satu di antara 14 korban warga sipil yang menjadi korban ledakan bom di 3 gereja. Namun malang, ajal tak bisa ditolak. Minggu pagi itu menjadi hari terakhirnya menjalani tugas sukarela yang biasanya ia lakoni. Di rumah ini Daniel tinggal bersama nenek dan kakak perempuannya. Di mata keluarganya, pria belia ini dikenal sebagai sosok yang baik dan juga penolong. Dan juga gimana lagi, maupun tidak ikhlas ya, tidak akan kembali lagi, ya kan? Jadi ya saya harus ikhlas. Ya. Sebagaimana rasa sakitnya, tapi saya mengikhlaskan biar Daniel juga sudah tenang di sana, sudah ketemu mamanya, sudah ketemu kakeknya kan, sudah di surga bersama Tuhan. Para pelaku teror bom di Surabaya adalah sosok masyarakat biasa saja. Tidak ada yang mencolok dari penampilan mereka. Mereka ada terselip di antara kita, hidup bersama-sama di masyarakat. Lalu apa yang mendasari perbuatan teror itu sebenarnya? Sekilas tidak ada yang terlihat aneh dengan rumah ini. Inilah kediaman Dita Suprianto alias Dita Oprianto di
kawasan perumahan Wisma Indah, Wonorejo, Rungkut, Surabaya. Siapa sangka, di balik kehidupannya yang mapan, pria kelahiran 3 September 1971 ini justru mengajak istri dan 4 anaknya untuk menjadi martir, melakukan bom bunuh diri. Bersama sang istri Puji Kuswati, pria asli Surabaya ini mengajarkan pemikiran jihad dan janji surga kepada anak-anaknya. Menurut tetangga, perilaku keluarga Dita seperti masyarakat pada umumnya. Kalau kecurigaan keanehan sih nggak nampak ya. Bahkan kejadian minggu pagi jam 7.51 kalau nggak salah itu peledakan, itu beliaunya subuh masih bersama kita. Pak Ditanya berserta 2 anak laki-lakinya. Itu sholat berjamaah bersama kita dengan warga. Saya bersama warga jadi satu. Diduga Dita adalah anggota kelompok teroris Jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Kita sudah memusnahkan ya barang bukti itu ada kira-kira sekitar 60 kandungan lainnya yang menjadi bahan-bahan untuk membuat bom ini di Watu Kosek. Kemudian juga di daerah Surabaya juga kita musnahkan ini sebanyak 53 bom juga yang aktif pada saat itu. Ketiganya itu sering bertemu berpindah-pindah tempat, entah di rumahnya Anton, entah di rumahnya Tri, entah di kos-kosan Tri, entah di rumahnya si Dita. Kita masih terus menyelidiki ya. Artinya kepolisian terus menyelidiki untuk mengungkap karena ini perintah Presiden Republik Indonesia. Nah, kita apalagi manusia biasa, apa berhak kita kemudian harus menghabisi nyawa orang gitu.